Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya bersama saya di channel Calon Mandiri. Nah, oke, pada kesempatan kali ini kita akan bahas ya cara mengatasi kena SB TikTok terbaru teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman semua ketika mengalami akunnya kena shadow ban ya, jadi teman-teman langkah yang pertama ya, jadi teman-teman bisa keluar dari akun di TikToknya teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman bisa keluar saja. Di sini teman-teman tinggal masuk saja di bagian titik 3 di sebelah kanan. Dan di sini teman-teman bisa pilih di bagian pengaturan aplikasi. Jadi saran saya ketika teman-teman untuk akunnya kena SB, teman-teman bisa keluar saja untuk akunnya terlebih dahulu ya. Dan nanti teman-teman bisa masuk kembali. Oke, dan untuk yang kedua, teman-teman harus hapus untuk aplikasi dari TikToknya ya. Jadi teman-teman bisa dihapus terlebih dahulu, kemudian teman-teman bisa diinstal kembali. Dan saran dari saya ya, buat teman-teman yang mungkin kena SB ataupun shadow ban untuk akunnya di TikTok ya, saya sarankan ya 2 atau 3 minggu teman-teman jangan upload video terlebih dahulu ya, ketika akun teman-teman mengalami yang namanya adalah shadow ban teman-teman ya. Nah, kemudian di sini juga teman-teman bisa melaporkan masalah ya. Dan di sini teman-teman juga bisa masuk ke dalam pengaturan. Teman-teman bisa laporkan masalah ya, kenapa akun kita kena SB ya. Jadi teman-teman bisa masuk di bagian dukungan ya. Jadi kita bisa laporkan untuk masalah ya, kenapa akun kita kena SB ataupun shadow ban untuk di akun TikTok kita. Nah, di sini untuk caranya ya, untuk cara melaporkan masalahnya, teman-teman tinggal klik saja di bagian seperti label di sebelah kanan, tinggal kita klik saja seperti ini. Oke, dan setelah seperti ini teman-teman tinggal klik lagi di bagian label di sini. Nah, di sini teman-teman bisa dimasukkan untuk foto layarnya ya. Jadi teman-teman bisa masukkan untuk foto layar ya untuk akun dari TikTok teman-teman yang terkena masalah, dan teman-teman bisa dilaporkan saja ya. Nah, oke ya, jadi cukup seperti itu saja untuk cara mengatasi akun TikTok yang kena SB ataupun shadow ban. Dan oke, semoga informasi ini bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.